Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإساءة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه صحيح مائدة ألف صاحب شرها إمام الدسوقي رحمه الله وغفر له ولوالديه نفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال صفات مخالفة wal mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi sifat yang keempat yaitu wajib bagi Allah berbeda dengan semua yang baru. Ay la yumathiluhu ta'ala syai'un minha mutlaqon. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah secara mutlak. Ay la fi dhati wala fis sifati wala fil af'ali. Tidak ada yang menyamai kepada Allah secara mutlak, baik pada zatnya, pada sifatnya, maupun pada perbuatannya. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah
Bagi Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'awwalu hadhil ayat tanzihun wa akhiruha itsbatun. Ayat yang tadi yaitu laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir, maka ayat itu diawali dengan ayat tanzih, yaitu mensucikan Allah dari menyerupai sesuatu. Kita disuruh mengimani bahwa Allah itu tanzih, Allah itu bersih, Allah itu suci dari segala penyerupaan dengan makhluk. Wa akhiruha, dan akhir ayat itu itsbat, menetapkan bahwa Allah itu zat yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Jadi awalnya mensucikan, akhirnya menetapkan tentang sifat ketuhanannya Allah. Apa diantaranya? Sami'un basirun. Ini diantara sifat-sifat yang ditetapkan kepada Allah. Fasadruha yaruddu alal mujassimah wa atrabihim. Maka bagian awalnya itu faedahnya untuk apa? Untuk menolak kelompok-kelompok yang namanya mujassimah. Mujassimah itu kelompok yang menjisimkan Allah, kelompok yang mengatakan Allah itu berjasad, bertubuh. Jadi Allah itu dianggap kayak kita. Masa sih ada suatu zat tapi enggak ada tubuhnya gitu loh. Enggak ada tempatnya, enggak ada apa badannya. Maka orang mujassimah enggak bisa menemukan gambaran itu, hingga mereka menetapkan Allah juga seperti kita. Ya punya wajah, ya punya tangan, ya punya kaki, berbadan, beranggota. Ini namanya kaum mujassimah. Kaum mujassimah itu juga modelnya macam-macam, variannya macam-macam, pilihannya macam-macam. Mujassimah itu enggak cuma satu model saja, ada berbagai macam varian model mujassimah. Model ini pilihannya macam-macam, ini mujassimah ini. Artinya ada yang mengatakan Allah itu punya tangan tapi tangannya beda dengan tangan kita. Ada yang mengatakan Allah itu punya tangan tapi enggak bisa digambarkan tangannya. Dia mengatakan Allah punya tangan ya seperti tangan kita ini. Ini berbagai macam kelompok mujassimah, tapi kesemuanya itu menganggap bahwa Allah itu benda, bahwa Allah itu jisim, bahwa Allah itu tersusun susun dari beberapa anggota. Wa ajizuha yaruddu ala mu'attilati annafina li jami'i sifat. Dan bagian akhirnya menolak kaum mu'attilah yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Jadi ada satu kelompok yang
menetapkan Allah itu mempunyai sifat, tapi sifatnya Allah seperti sifatnya makhluk. Artinya Allah ya keadaannya seperti keadaan makhluk, punya tangan, punya wajah, punya badan, punya anggota-anggota. Ada lagi yang mengatakan Allah itu tidak punya itu semua, Allah hanya zat tanpa memiliki sifat. Ada lagi nih, kelompok yang satu sifat pun tidak boleh disifatkan kepada Allah. Kalau Allah itu zat dan sifat, berarti dia tidak mukhalafah lil hawadis, katanya begitu. Tersusun, kita ini ada zatnya juga ada sifatnya. Ini benda ini, ruangan ini zatnya, sifatnya mana? Item. Jadi dia ada dua, dia dua punya dua wujud, wujudnya sifat dan wujudnya zat. Maka dia tersusun atau tarkib. Maka dikatakan kalau Allah seperti ini berarti tidak mukhalafah lil hawadis, berarti masih sama keadaannya sama kita. Nah biar nggak sama gimana? Dibuang sifatnya. Buang sifatnya. Tuhan itu zat doang, nggak punya sifat. Maka kalau Tuhan itu zat doang nggak punya sifat, lah itu baru beda. Kalau masih ada zatnya berarti masih sama, masih ada zat ada sifat berarti masih sama. Ini pendapat satu kelompok yang disebut namanya kelompok Mu'attilah. Jadi bagi mereka, bagi dia kelompok yang menganggap Allah itu enggak punya sifat, enggak bisa dipahami kalau Tuhan itu zatnya punya sifat. Kenapa enggak bisa dipahami? Artinya enggak bisa, dia enggak bisa menemukan dari arah mana mukhalafahnya, begitu loh. Dari arah mana laisa kamis lihi. Kalau pada dirinya saja masih terdiri dalam keadaan yang sama seperti kita. Seperti kita tidak bisa memahami pemahaman orang yang mengatakan Allah itu berjisim. Kata kita, terus di mana bedanya kalau Allah berjisim? Ya, kita kan mengatakan Allah tidak berjisim. Kalau Allah berjisim, berarti Allah sama, tidak ada bedanya dengan kita. Nah, sama dengan kelompok Mu'attilah ini. Kita menetapkan Allah itu punya sifat, Allah punya zat. Kata mereka, bagaimana bisa beda kalau masih ada zatnya, ada sifatnya. Jadi gimana harusnya? Allah enggak punya sifat, itu baru beda. Kalau kata kita, Allah bukan benda. Kalau Allah masih benda, apa bedanya dengan kita? Maka Allah itu enggak boleh zatnya itu pada dirinya sesuatu yang tersusun dari beberapa zat. Maka kata kita, kalau keadaan Allah demikian, berarti tidak ada bedanya dengan kita. Ini ayat ini satunya, ayat bagian pertamanya menunjukkan makna tanzih, bagian akhirnya menunjukkan makna menetapkan sifat-sifat Allah. Yang pertama mau mengatakan Allah itu bersih, yang kedua mau mengatakan Allah itu mempunyai sifat. Allah sendiri yang mengatakan Sami'un Basir, aku itu melihat dan aku mendengar. Tapi wong dasarnya Mu'attilah, dasarnya sudah nolak sifat. Walaupun Quran yang ngomong Allah itu melihat, Allah mendengar, kata dia, oh yang mendengar itu zatnya, yang melihat zatnya, bukan sifat. Nah, kalau kita mau konsekuen dengan keadaan Mu'attilah, berarti yang melihat siapa? Zatnya. Yang mendengar? Zatnya. Yang berilmu? Zatnya. Yang bicara? Zatnya banyak dong. Kalau dipaksakan seperti itu, tetap namanya susun-susunan zat juga namanya. Jadi komponen TV, jadi ini pemahaman yang bermacam-macam, pola pikirnya tidak berdasarkan wajib, mustahil, jaiz.
apapun yang pola pikirnya enggak dimulai wajib mustahil jaiz, nanti enggak ketemu, enggak. Nah kalau kita kan enggak, kalau Allah itu benda ya pasti sama. Oh, bendanya tapi enggak seperti bendanya kita. Kebendaannya atau perwujudannya berbeda dengan perwujudan kita. Tetap kalau wujudnya itu masih bentuknya benda, masih dalam keadaan sesuatu yang punya ruangan, maka setiap jisim pasti baru. Nah, kita khususnya begitu. Enggak ada jisim yang enggak baru, enggak ada. Semua jisim kayak apapun keadaannya pasti baru. Kenapa? Jisim itu keadaan yang terbatas. Jisim itu pasti pada dirinya mempunyai sifat-sifat yang berubah, sifat yang baru. Tidak mungkin jisim itu tidak mempunyai sifat yang keadaannya baru. Benda, kalau benda itu punya ruang, benda itu tersusun dari ruang, maka dia perkara yang baru, sesuatu yang dibatasi. Kalau Allah dikatakan dia benda, wujudnya benda, tapi sifatnya qadim, berarti pada dirinya kumpul dua perkara yang berlawanan. Kumpul sesuatu yang baru dan qadim. Jadi kita menolak Allah itu benda, karena yang namanya benda itu pasti baru. Lah sedangkan Allah harus qadim. Kalau wujudnya benda sifatnya qadim, berarti kumpulnya dua perkara yang berlawanan. Ini mustahil. Jadi gimana? Wujudnya pasti bukan benda. Itu keputusan kita. Agar apa? Agar bisa ditemukan zatnya qadim, sifatnya juga qadim. Gitu kan? Nah terus kalau bagi pahamnya Mu'atilah bagaimana? Mu'atilah memahami, oh kalau dia zat dan sifat tetap dia baru. Jadi enggak ditemukan perbedaannya. Nah kalau kita kan enggak begitu. Tuhan punya zat, Tuhan pada dirinya itu adalah zat dan pada dirinya ada sifat. Kita oleh Allah diciptakan ada zatnya dan mempunyai sifat. Bedanya di mana? Oh, bedanya yang maksudnya zatnya Allah tidak bertempat, sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Kalau zatnya kita punya tempat dan sifatnya berubah-ubah, ini menunjukkan beda zat Allah dan sifat Allah, dan juga zat kita dan sifat kita. Itu menunjukkan namanya makna mukhalafah. Lah kalau untuk menunjukkan bedanya malah dibuang sifatnya, ini aneh. Kayak kamu beli peci, pecinya kekecilan. Dipakai enggak muat. Biar muat gimana? Ditukar pecinya. Kalau kelompok ini enggak, kepalanya dikecilin. Dipapras kepalanya biar pecinya. Gimana ini? Artinya apa yang baru datang di pemikirannya itu ketika mau dipaksakan tetap ada, maka harus membuang salah satu keadaan pada dirinya Allah. Ini mustahil. Begitu loh. Allah itu memberitakan bahwa dirinya itu adalah zat yang mempunyai sifat. Tapi gara-gara akalnya enggak bisa menemukan bedanya di mana, maka memaksakan diri membuang sifat Allah, menetapkan Allah itu hanya zat, hanya untuk mengatakan Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi ini sudah beda jalan pemikiran dengan kita. Kalau kita tetap menetapkan Allah itu mempunyai, Allah itu zat dan pada dirinya ada sifat, tapi zatnya berbeda dengan zat kita, sifatnya berbeda dengan sifat kita. Wa hikmatuhu taqdimi tanzihi fil ayati wa in kana min babi taqdimi salbi alal ithbat.
Maka hikmah dari Allah mendahulukan dalam ayat tersebut itu ayat-ayat tanzih, kalimat tanzih adalah wa in kana min babit taqdimi salbi ala itsbat, termasuk dari mendahulukan penafian dari menetapkan. Sebagaimana kita juga bicaranya salbiyah dulu baru ma'ani. Dari mana ngambilnya? Ya dari ayat tadi. Ayat tadi membersihkan dulu baru menetapkan. Maka kita bicaranya salbiyah dulu baru ma'ani, menunjukkan bahwa pada zatnya Allah ada sifat-sifat tanzih dan pada zatnya Allah ada pula sifat-sifat ma'ani. Wa in kanal aula fi katsirin minal mawatini al aksa, walaupun di beberapa tempat dalam ayat Al-Qur'an itu sebaliknya. Artinya memulainya dengan kalimat-kalimat isbat baru terakhirnya tanzih. Ada juga ayat-ayat yang seperti itu. Seperti annahu law badaa bisami'i wal basari la awhama tashbiha. Dengan menyebutkan sifat-sifat melihat dan mendengar, niscaya akan mengesankan keserupaan Allah dengan makhluk. Kalau ayat itu tidak dibarengi dengan kalimat tanzih, maka akan adanya penyerupaan dengan makhluk, gitu loh. Jadi ayat itu walaupun dimulai dari ayat yang isbat, tetap di belakangnya diberikan ayat-ayat tanzih yang mensucikan, ataupun di depannya diberikan ayat tanzih baru belakangnya ayat isbat, untuk menunjukkan apa? Tidak adanya persamaan dengan makhluk. Jadi ada hikmah di tiap ayat itu diletakkan oleh Allah kalimat-kalimat tanzih agar menjauhkan adanya keserupaan antara keadaan Allah dengan keadaan makhluk, baik pada zatnya, pada sifatnya, maupun pada perbuatannya. Id alladhi yu'allifu fi sam'i annahu bi'udunin. Sebab yang bisa dipahami dari sifat mendengar itu pasti mendengarnya pakai telinga. Kalau ada orang mengatakan dia bisa mendengar, yang akan terpikir oleh orang ya pasti telinga. Kenapa begitu? Karena yang biasa kita temu alat untuk mendengar itu telinga. Kita enggak pernah nemu ada lutut jadi alat buat mendengar, pernah gitu? Hah? Baik, baik. Pernah dengar ada sikut buat dengar gitu. Nah, kalau ngomong sini aja gitu, pernah gitu. Kan itu enggak pernah dengar. Orang yang dengar ya pakainya telinga. Maka setiap ada kalimat dia mendengar, yang tergambar pasti telinga. Nah, biar enggak tergambar seperti itu bagaimana? Maka dimasukkan kalimat tanzih laisa kamitslihi syai', agar mendengarnya itu enggak serupa dengan yang lain, bukan telinganya gede. Wah, ini repot lagi. Itu bukan tanzih namanya. Kalau tanzih itu maknanya membersihkan, mensucikan dari adanya keserupaan dengan yang sudah ada. Bukan terus kupingnya gede. Yang namanya mendengar pakai telinga itu pasti pendengarannya terbatas. Lah Allah pendengarannya tidak terbatas, pasti mustahil pendengarannya pakai telinga.
Ini faedahnya diberikan kalimat tanzih akan membuang pikiran kita yang menuju pada keserupaan. Sama kayak menempat. Kamu sejak bayi lahir sampai segini gedenya, setiap lihat barang pasti barangnya punya tempat, ya. Maka secara otomatis ketika kamu mengatakan Tuhan itu ada, yang terpikir di pikiran kamu dia juga punya tempat. Karena yang terbiasa kita lihat benda itu punya tempat. Padahal kalau sudah dipikir, sudah dihadirkan dalilnya nanti, apabila dia punya sifat, apabila dia itu punya ruang atau punya tempat, maka pasti keadaannya baru. Kalau sudah dipikir, oh enggak mungkin kalau begitu kalau dia itu punya tempat. Tapi karena tidak ada jalan untuk berpikir atau enggak mau berpikir, diambil cara gampangnya saja, maka diputuskan Tuhan juga punya tempat. Tapi tempatnya beda sama tempat kita. Ini enggak demikian. Jadi kalau dipikir nanti akan nemu, oh ternyata enggak mungkin kalau Allah itu punya tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu diciptakan. Ini diambil dari apa? Dari arah kesamaan yang biasa kita pikir gitu. Kamu ke Jakarta, terus main ke Monas. Dari Monas kamu pulang lagi, gak lihat yang lain-lain. Kamu gak ngerti Ancol, kamu gak ngerti Taman Mini, kamu gak ngerti yang lain. Semua Jakarta taunya Monas. Nanti pas ada orang ke Jakarta, terus dia cerita, saya mau ke Jakarta, mau ke Taman Mini. Dia enggak ngerti Taman Mini, makanya akan dia tanyakan, Taman Mini itu sebelah mananya Monas? Dikira yang Jakarta itu cuman Monas, karena dia tahunya hanya Monas. Ini pikiran standar manusia begitu, gitu loh. Mensejajarkan, menyamakan dengan apa yang biasa dia temukan. Menyamakan apa yang ada di dalam ilmunya lah. Kita enggak boleh begitu. Makanya Allah dalam ayat itu memberikan kalimat tanzih, laisa kamitslihi syai'un. Biar kamu tahu, oh ini yang mau dibicarakan ini yang enggak seperti yang biasa kita lihat, yang enggak seperti yang biasa kita temu. Sudah didahului oleh Allah, nih begini gitu loh. Jadi nanti ketika bicara sami'ul basir sudah enggak lagi kayak apa ya samanya ya, kayak apa basirnya, enggak bisa dikaya-kaya. Kenapa? Sebelumnya sudah diberi kalimat tanzih, gitu loh, sudah kalimat salbiah. Ini melihatnya enggak kayak kita, mendengarnya enggak kayak kita, gitu. Nyambung ya. Wafil basori anahu bihad kotin. Dan juga yang namanya melihat itu biasanya pakai kelopak mata, pakai retina. Karena kita melihat ya begitu, kamera. Secanggih apapun kamera pasti ada retinanya, pasti ada yang maju mundur, itu apa namanya itu? Fokus-fokus, bisa maju, mundur. Kalau kamu deketin, mundur dia. Jauhin, maju. Nih, kalau nggak ada itu, kita nggak bisa lihat jelas. Jadinya ngeblur. Ngelihat tapi burem. Nah, itu yang biasa kita temukan, melihat itu ya begitu gitu loh. Nah terus ketika bicara melihatnya Allah bagaimana? Ya nggak begitu. Maksudnya dong, melihat yang pakai mata itu bisanya cuma satu arah ke depan. Kalau mau melihat yang lain harus meninggalkan yang ini, ganti yang lain. Nanti mau ganti lagi ya, ini tinggal ganti lagi yang lain. Gak bisa melihatnya menyeluruh gitu.
Alhamdulillah. Melihatnya Allah enggak demikian. Hingga kata Allah, tidak seperti melihatnya kamu. Saya itu melihat, tapi melihat saya enggak seperti melihat kamu. Maksudnya apa? Tidak butuh mata, mendengarnya enggak butuh telinga, begitu. Wa anna kullam minhuma innama yata'allaku bisyahidi bi ba'dil mawjudat dunal ba'd wa ala sifatil mahsusatin min adamil bu'di jiddan wa nahwi dhalik. Sementara masing-masing dari keduanya dalam hal ta'aluk itu yang dapat disaksikan hanya berhubungan dengan sebagian makhluk dan tidak berhubungan dengan sebagian makhluk yang lainnya, dan hanya pada sifat tertentu seperti tidak adanya jarak yang jauh sekali dan semisalnya. Artinya sama basornya kita itu sama basor hadisah dan sama basor yang terbatas. Kalau melihat yang bisa dilihat hanya perkara yang ada, dan yang ada pun hanya sebagian. Ya, enggak bisa melihat seluruhnya perkara yang ada. Kalau kamu ngomong, kamu bisa lihat apa? Ya semuanya bisa saya lihat, Bib. Semua apa? Yang di depan lihat, yang di belakang enggak lihat. Kok semuanya bisa lihat? Bagaimana? Kamu enggak bisa lihat semua. Kalau kamu bisa lihat semua, bisa, tapi gantian, Bib. Gantian pun enggak semua. Buktinya apa? Sifat manis enggak bisa kamu lihat. Bisa? Pahit, asin, bisa kelihatan. Padahal itu ada enggak? Bagaimana? Berarti kan melihat kamu enggak keseluruhan. Terbatas melihatnya. Mendengarnya terbatas. Yang didengar cuma suara. Yang enggak bersuara? Yang enggak kedengeran. Yang enggak bersuara apa? Kalam hati. Omongan hati ada enggak? Ada suaranya enggak? Ya, enggak bisa didengar oleh telinga. Allah tidak mungkin pendengarannya seperti itu, gitu loh. Ini satu persatu dijelaskan oleh Allah dengan satu kalimat, satu ayat, tapi bagi orang yang berpikir bisa membuat kesimpulan, gitu loh. Jadi kesimpulan ini yang penting. Artinya kesimpulan ini nanti akan menunjukkan betul-betul makna tanzih bagi Allah atau masih ada keserupaan. Makanya ada kelompok nanti namanya kelompok mujasimah, yang namanya menjisimkan Allah, berarti Allah sama dengan makhluk. Ada lagi musyabbihat, menyerupakan Allah. Allah ya enggak begitu, ya gimana, enggak tahu, pokoknya enggak begitu, tapi ada itunya, gitu kan. Sama aja Allah itu punya tangan tapi tangannya enggak seperti tangan kita. Ini meja ini punya kaki. Kamu punya kaki. Sama enggak kakinya? Tapi kan sama-sama kaki, itu namanya menyerupakan, gitu loh. Allah punya tangan, tapi tangannya enggak sama dengan tangan kita, itu menyerupakan namanya. Jadi menyamakan yang enggak boleh, menyerupakan yang enggak boleh. Laisa kamisli. Tidak ada seperti-sepertinya. Laisa kamisli. Jadi kan laisa mislihi ta'ala, selesai. Ini kok laisa kamisli. Udah ada ka itu. Kalimat ka itu menunjukkan persamaan, misil juga persamaan. Maksudnya apa? Imam Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir besar, dia menafsirkan bahwa apa?
yang namanya kamisli itu maknanya yang seperti sepertinya Allah saja enggak ada, gitu loh. Yang seperti sepertinya Allah saja enggak ada, apalagi yang seperti Allah. Ini putih. Ya. Sama dengan baju kamu putih. Ini seperti ada putih yang seperti ini lebih putih, itu kurang putih, tambah putih, ada yang sepertinya. Lah, bagi Allah yang sepertinya itu enggak ada. Sampai berapa? Tidak ada. Ini tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang seperti sepertinya Allah. Tidak ada yang seperti seperti sepertinya Allah. Enggak ada yang seperti 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 sepertinya Allah. Sampai kapan? Sampai lanihayah. Enggak terbatas. Maka dikatakan di sini mutlak. Tidak ada persamaan secara mutlak. Maknanya mutlak itu sudah putus hubungan sama sekali, enggak bisa disejajarkan, enggak bisa dipersamakan, enggak bisa dikaitkan apapun pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Fabada'a fil ayati bitanzih, maka dalam ayat Al-Qur'an itu memulai dengan menyebutkan kalimat tanzih. Liyustafada minhu nafyu tasbih, yang faedahnya agar dipahami itu meniadakan keserupaan Allah dengan makhluk mutlakon, secara mutlak. Hatta fisam'i wal basori, hingga pada sifat sama' dan basor. Alladzaini dzukira ba'du, yang mana keduanya itu disebutkan setelahnya. Fa inna sam'ahu wa basaruhu laisa kasam'i khalaik, bahwa pendengarannya Allah tidak sebagaimana pendengarannya makhluk. Wa basarihim, dan juga penglihatannya makhluk. Li'anna sam'ahu ta'ala wa basaruhu sifatani qa'imatani bidatihil aliyah, keduanya itu sifat yang berdiri pada zatnya Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Allati yastahilu alaiha al-jirmiyah, yang mustahil wujudnya Allah itu sebuah jirim atau fisik atau tubuh. Wal jarihatun walau walawazimuha, dan kelazimannya yang pasti sebagai kaitan yang pasti pada zatnya. Wajibata, keduanya itu wajib. Al-qidami wal-baqo'i, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Muta'alliqatani bikulli mawjudin, yang keduanya itu berta'alluq, menyaksikan dan mendengar kepada perkara yang mawjud. Qodiman, tidak berawal. Karena au hadisan, ataupun wujud yang baru. Zatan kana au sifatan, baik itu yang dilihat itu zatnya ataupun sifatnya. Dohiron, baik itu barangnya itu dohir. Au batinan, atau barangnya itu tersembunyi. Maka penglihatan yang seperti itu enggak akan ditemukan pada penglihatannya makhluk. Pendengaran yang begitu enggak akan pernah ditemukan pada pendengarannya makhluk. Kalau wujudnya Allah itu kok jirim, kemudian penglihatannya kodim, itu enggak mungkin, enggak nyambung namanya.
Allah melihatnya pakai mata. Sedangkan mata itu penglihatan yang baru. Sedangkan Allah itu qadim. Enggak mungkin kumpulnya penglihatan dengan mata dengan sifat qadimnya Allah itu enggak mungkin. Gitu loh. Sifat qadim itu melihat yang enggak terbatas, mata itu melihatnya terbatas. Maka enggak mungkin telinga itu mendengarnya terbatas, sedangkan pendengaran Allah mendengarnya tidak terbatas. Maka enggak mungkin kalau Allah mendengar pakai telinga. Sebesar apapun telinganya mustahil. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau Allah mendengar pakai telinga, berarti pendengarannya tidak berdiri pada zatnya, tapi pada zat telinga. Allah itu pendengarannya berdiri pada zatnya sendiri. Penglihatannya berdiri pada zatnya sendiri. Kalau Allah melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, berarti pendengar Allah berdiri pada zatnya telinga, penglihatan Allah berdiri pada zatnya mata. Kalau begitu Allah itu jisim tersusun-susun dari beberapa zat. Kalau begitu ya pasti baru. Kalau sudah baru, mustahil zat yang baru ketemu sama sifat yang qadim. Ini kita dituntun oleh Al-Quran untuk bisa memahami. Jadi banyaknya kerusakan pemikiran itu ya disebabkan nafsirin Al-Quran. Karena kita memahami Al-Quran itu imam kita, panduan kita, panutan kita. Maka semuanya ikut Al-Quran. Nah, dari kalimat Al-Quran ini kemudian orang berbagai macam penafsiran. Makanya Al-Quran itu lautan. Al-Quran itu kitabnya orang kuliah. Tidak bisa diambil ayatnya, diterjemahkan, dipahami seperti ini, enggak bisa. Al-Quran itu kalam yang super balaghah. Al-Quran itu kalam yang super dalam, yang kalau kamu mau paham di dalamnya harus paham berbagai macam disiplin ilmu. Kamu harus tahu ilmu nahwu, harus tahu ilmu sorof, harus tahu ilmu ma'ani, badek, bayan, harus tahu apa ilmu mantek. Kamu harus tahu yang jadi pokok lagi ilmu tauhid. Belum lagi kamu harus tahu lagi amhos. Ada lagi nanti apa? Ada lagi nanti khusus sama umum. Ada lagi makna yang terkumpul sama terpisah ayat. Ini ada lagi yang mana yang apa? Ayat yang dinusah, ayat yang dimansuh. Ini banyak modalnya untuk memahami Al-Quran. Enggak bisa kita ambil Quran, terjemahan kamus kita lihat, oh artinya ini, oh maknanya begini. Oh ya enggak bisa, jauh ya Allah, itu kerusakan. Jadi asal muasalnya orang itu mulai rusak karena mulai menafsirkan Al-Quran pakai ro'yinya sendiri, pakai pikirannya sendiri, tanpa punya modal yang mumpuni, tanpa modal yang cukup untuk memahami Al-Quran. Jadi kamu enggak bisa modal pas-pasan mau. Ya begini ajalah, kamu bisa berenang. Juara renang tingkat dunia olimpiade. Berarti dia jago renang Terus kamu suluh renang di lautan. Nyebrangi lautan, kira-kira juara renang mana yang sanggup? Ada? Untuk nyebrangin lautan enggak cuma modal renang, enggak bisa. Karena yang akan kamu tempuh dari lautan nanti bukan cuma air yang mau kamu seberangi. Ada ombak, ada kedalaman, ada bahaya, ada. Kamu enggak cuma modal menyeberangi air saja. Kalau berenang di kolam renang mah iya, urusannya air doang dilewati. Yang penting dari sini nyampe sono. Ini banget luasnya. Kamu enggak bisa cuma modal terjemahan, enggak bisa.
Makanya kalau kita enggak pakai ikut tuntunan para ulama kita terdahulu, apa kata mereka, apa yang dipahami mereka, yang didapat dari Rasul, dari sahabat, ini yang mau kita capai sebagai panduan. Dan juga akalnya harus jalan. Kalau akalnya enggak jalan ya enggak ketemu. Oh ini maknanya begini, coba jadinya hukum wajib apa mustahil apa jaiz, begitu. Kalau enggak begitu ya enggak ketemu. Bagaimana mau paham sesuatu ayat dari Al-Qur'an? Dan ini banyak kerusakan terjadi dari berbagai macam ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau teliti satu persatu, maka kita pahami seperti itu. Ayat di Al-Qur'an itu diisi oleh Allah ketika Allah mau, ketika dalam Al-Qur'an disebutkan ada ayat-ayat yang mau menetapkan sifat kepada Allah, itu biasanya dibarengi dengan kalimat tanzih. Agar apa? Agar tidak muncul keserupaan di pikiran kita. Begitu pula nanti pada zatnya Allah. Allah mengenal, kita mengenal Allah itu ada. Ya. Ketika orang dikatakan Allah itu ada, maka ya bisa paham oh ada. Tapi ketika mulai ke bahasa Arab, Allah itu wujud. Nanti yang dipahami wujud itu bentuk. Nah, ini kan repot. Allah itu berwujud, oh berarti berbentuk. Bukan wujud itu bahasa Arab, bahasa sininya ada. Enggak ada hubungannya wujud sama bentuk, enggak ada hubungannya. Lah, karena pikiran kita itu yang biasa kita lihat itu ada berbentuk, maka Allah juga di persamakan dengan sesuatu yang berbentuk. Harus kita hilangkan seperti itu. Jadi wujudnya Allah bukan sesuatu yang berbentuk. Sifatnya Allah bukan berdiri pada zat yang lain, tapi pada zatnya sendiri. Hingga melihatnya enggak pakai telinga, mendengar apa melihatnya enggak pakai mata, mendengarnya enggak pakai telinga, bicaranya enggak pakai mulut, ilmunya enggak pakai angan-angan, kehendaknya enggak pakai hati, begitu dong. Kudratnya enggak pakai tangan. Kalau begitu nanti sifat Allah berdiri pada selain zatnya. Kalau Allah itu kerjanya pakai tangan, berarti kudratnya enggak berdiri pada zatnya Allah, tapi pada tangannya. Maka akan jadinya apa? Kudrat menjadi alat, melihat menjadi alat, mendengar menjadi alat, sama seperti keadaan kita. Kita ini kan diberi alat semua oleh Allah. Mata alat, telinga, maksudnya alat bagaimana? Kalau dicopot kita tetap ada, gitu loh maksudnya. Cuman alatnya hilang. Jadi enggak bisa dengar, matanya diambil, kamunya ya ada, tapi jadi enggak bisa lihat. Karena sifat melihatnya enggak berdiri pada zat kamu sendiri, tapi berdiri pada zatnya mata, begitu loh. Mendengar berdiri pada zatnya telinga. Lah, Allah tidak demikian. Semua sifat Allah berdiri pada zatnya sendiri, hingga tidak bisa di pisahkan, mustahil keduanya itu berpisah, keduanya lazim, tidak mungkin keduanya itu dipisahkan. Maka dikatakan keduanya adalah perkara yang wajibat qadimah. Zatnya qadim, sifatnya qadim. Kalau zatnya qadim ya harus zatnya enggak seperti zatnya Kalau zatnya Allah seperti zatnya makhluk, mesti baru, begitu loh. Itu konsekuensi berpikir yang benar sesuai dengan yang dituntun para ulama. Jadi zatnya berbeda dengan zat kita, sifatnya beda dengan sifat kita. Terus perbuatannya berbeda dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah bagaimana? Takdir. Menciptakan, memunculkan sesuatu dari tidak ada,
dimunculkan jadi ada. Itu perbuatannya Allah. Yang ada ditiadakan. Jadi Allah memunculkan dari tiada menjadi ada, atau yang ada yang telah dimunculkan kembali ditiadakan. Itu namanya fi'il qudrat. Perbuatannya Allah menciptakan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Kalau perbuatan kita, kalau kita mau disebut punya perbuatan, maka perbuatan kita perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Yang bagaimana? Perbuatannya dikasih alat. Kita itu kalau kerja pasti pakai alat. Maka semua sifat kita itu enggak berdiri pada zat kita, tapi berdiri pada alat. Otaknya, pikirannya di otak. Ya. Alat untuk mikir, melihatnya di mata, mendengarnya di telinga, kerjanya pakai tangan, jalannya pakai kaki, makannya pakai gigi, pakai mulut, ngomongnya pakai lidah, pita suara, semuanya alat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini kerjanya bukan menciptakan. Yang namanya kerja dibantu oleh sesuatu itu menunjukkan mampu apa lemah? Eh? Allah menjadikan alat kepada kita itu hikmahnya biar pikiran kamu connect. Oh, saya itu lemah, gitu loh. Kalau alatnya diambil sama Allah, nggak bisa kerja. Nah, sekarang ini malah aneh kita. Gara-gara tidak mengenal ini, kalau kamu sudah bawa alat kayak-kayak bisa segalanya. Asal bawa pisau aja. Bawa pistol apalagi ya. Tembak-tembak mati semua. Menurut kayak-kayak bisa segalanya. Padahal justru kamu dikasih alat itu suruh berharap kepada Allah. Ya Allah, ini sudah ada alatnya, mudah-mudahan dijadikan hasil. Bukan menganggap dengan alat ini saya bisa bikin hasil. Ini kamu yang aneh begitu. Dianggap kalau kamu sudah pegang alat, dengan alat itu kamu bisa menghasilkan. Oh, keliru. Alat itu enggak bisa menghasilkan. Yang menghasilkan adalah Allah. Contoh, kamu mau nanak nasi, yang dicari apa dulu? Hah? Ya? Apa? Beras. Terus? Panci, apa lagi? Kompor, apa lagi? Air, cuci berasnya, cari panci, masukin, taruh, nyalain kompornya, terus matang. Ngapain nunggu? Ngapain nunggu? Kok perlu nunggu, kenapa? Karena itu semua alat. Gak bisa menciptakan. Nunggu Allah menjadikan hasil. Itu boya sadar gitu loh. Itu jeda, itu nunggu itu oleh Allah dijadikan sebagai tanda. Kamu ini gak mampu. Kamu nunggu saya menjadikan hasil. Ini enggak. Nunggu ditungguin. Ini apinya. Kayak-kayak apinya yang bisa bikin mateng. Nanti pas kebonyokan, apinya kegedean. Pas kecilan, apinya kurang gede. Terus pokoknya dianggap alat itu bisa menghasilkan. Ini kesalahan kita. Jadi kamu ngaji ini mau diajarkan bahwa kerja kita itu usaha. Usaha itu kerja yang pakai alat. Alat itu enggak bisa menghasilkan apapun. Yang bisa menghasilkan hanya Allah. Ketika kamu kerja pakai alat, yang diharapkan menjadikan hasil adalah Allah. Itu maunya begitu, gitu loh.
Maunya itu begitu, tapi kamunya nggak konek-konek, kadang nggak nyambung-nyambung. Apalagi sekarang, sekarang para ilmuwan dunia saking canggihnya yang Allah ciptakan, sampai mereka mengatakan kami nggak butuh Tuhan. Kenapa? Dianggap alat yang dia ciptakan, alat yang dia punya itu bisa menghasilkan berbagai macam ciptaan-ciptaan. Dia bikin komputer, dianggap ini komputer sudah canggih. Kamu nanya apa aja bisa jawab dia. Ya, kamu nanya di komputer, apalagi di Mbak Google, kamu tanya apa aja langsung terjawab. Kecuali kamu tanya saya matinya kapan, diam dia. Jadi saking canggihnya dia merasa punya banyak teknologi, alat-alat yang Allah ciptakan itu banyak, kemudian alat itu dianggap bisa menghasilkan sesuatu, dia menganggap saya sudah tidak butuh Tuhan. Mau bikin hujan tinggal nyebar garam hujan turun. Saya pingin pohon jambu rumah saya kegedean, ambil bijinya di cloning, bikin jambu yang kecil berbuah. Kamu lihat onta kegedean, repot cari onta yang kecil. Ada nanti abis ini onta mini ada kan. Terus ada lagi pohon jambu. Dia bisa ambil nih jambu yang ini kecil, bijinya gede-gede tapi buahnya tebel. Diambil yang buahnya taruh sini, yang bijinya taruh buang, muncul jambu nggak pakai biji. Saking Allah jadikan yang seperti itu berhasil, tertipu mereka dengan perbuatan mereka, dianggap perbuatan itu hasil kreasinya sendiri, hingga mereka menganggap kami nggak butuh Tuhan. Lah kalau kamu nggak butuh Tuhan, butuhnya siapa? Alat. Kamu anggap alat bisa menghasilkan, tambah tertipu. Kamu gak menemukan bahwa Allah itu yang menjadikan alat dan menjadikan hasil. Gitu mestinya dong. Jadi perbuatan Allah itu satu-satunya perbuatan takdir itu hanya Allah. Gak ada yang lain, gak ada. Yang lain selainnya Allah hanya usaha. Bukan menciptakan. Usaha itu kerjanya cuma milih, dan yang dipilih itu ditentukan oleh Allah. Kamu dikasih mata, matanya bisa melihat. Yang mau dilihat apa? Ya milih, yang di depan atau yang di atas, yang di bawah, itu milih, itu milih. Bukan asli bisa lihat, bukan. Kalau kamu sudah milih sesuatu, nanti Allah yang menjadikan hasilnya. Pilihan-pilihan itu diciptakan oleh Allah. Nah, kita menganggap pilihan-pilihan itu bisa kita datangi sendiri. Saya mau bebas, mau ngapain aja bisa tuh. Dianggap bebas bisa kerja apa saja. Dia enggak pikir wong kerjanya pakai alat kok diomong bebas. Wong kerja pakai alat itu enggak bebas. Kalau kamu kehilangan alat itu, ya sudah. Tukang cukur tingkat dewa. Ada enggak? Tukang cukur tingkat dewa yang nyukurnya kayak di Saudi Arabia, satu kepala 2 menit selesai. Ini kalau umroh nanti ngalamin, duduk kepala udah pak cepet. Nyukurnya bagaimana? Itu tingkat dewa cara nyukurnya itu. Kalau alat cukurnya kamu ambil, istirahat dia, mau pakai apa kerjanya? Orang yang bisa bikin gedung kayak apa,
kamu ambil alatnya, selesai. Jadi alat itu dianggap sebagai kekuatan yang bisa menghasilkan sesuatu. Ini yang banyak terjadi pada kita. Jadi kita luruskan, Allah itu pencipta. Yang lainnya Allah bukan pencipta. Yang lainnya Allah kerjanya hanya usaha. Usaha itu enggak bisa menghasilkan apapun. Jadi apapun yang ada pada kita, ketika kita itu punya hasil, maka hasil itu diciptakan oleh Allah. Berapa banyak ayat Quran cerita itu? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun. Allah yang menumbuhkan. Allah yang, berapa banyak ayat kamu buka di Quran yang Allah yang menurunkan hujan dari bawah, Allah yang menumbuhkan. Kalau kamu nanam, Allah yang menjadikan. Kamu nanam, Allah yang mematangkan. Semuanya yang kamu kerjain itu Allah yang menjadikan hasilnya. Kalau kamu anggap hasil itu muncul dari kamu sendiri, ini kesalahan, ini kekeliruan. Itu namanya kamu syirik. Kamu menganggap ada selain Allah bisa menghasilkan sesuatu, ya. Jadi sifat ini mau mengantarkan kita memahami bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk secara mutlak, pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Apapun yang masuk di pikiran kamu yang menggambarkan keadaan Tuhan, maka itu pasti bukan Allah. Dari arah mana? Dari arah laisa kamisli, tidak ada seperti sepertinya Allah. Gitu aja artinya. Sepertinya aja enggak ada, gitu loh. Kalau kamu kok bayangin, berarti kan kamu mau menyepertikan, kan? Itu yang sepertinya aja. Jadi sudah enggak usah dibayang, enggak mungkin, gitu loh. Kalaupun kamu diajak ke sana, itu pasti ajakan setan. Karena setan itu mesti nanya, kalau Allah enggak begini, Allah enggak begini, Allah enggak begini, terus gimana? Dipaksa biar kamu menggimanakan Allah, gitu loh. Dipaksa kamu untuk bisa membuat kesimpulan begini loh Allah. Maka ketika itu muncul dalam hati kamu, katakan tidak ada yang tahu hakikatnya Allah, hanya Allah. Selesai. Jadi apapun yang di pikiran saya itu hanya alamat bahwa Allah itu ada adanya, enggak kayak adanya kita. Allah itu punya sifat, sifatnya enggak kayak sifat kita. Allah itu punya perbuatan, perbuatannya enggak kayak perbuatan kita. Maka itu hanya menjadi alat kita untuk bisa mengimani dan mentanzihkan Allah tidak ada keserupaan dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bersih, hati yang bisa mensucikan sifat-sifat Allah, hati yang tidak menyerupakan Allah dengan segala sesuatu, hati yang bisa iman Allah dengan benar, hati yang mengimani Allah tidak mirip-mirip dengan makhluk, hati yang dijadikan oleh Allah iman kepada Allah hingga nanti hari kematian. Allah jadikan kita selamat iman kita, Allah jadikan selamat hati kita, tidak syirik kepada apapun, tidak menduakan Allah dengan apapun, dan kita mengakui segala hasil perbuatan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan iman ini sebagai iman yang kita bawa ya Allah sampai hari kematian kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau, kami mengesakan Engkau, dan kami menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana darabna biyana nagdarabna wa anana azrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وامن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي واله وصحبه عداد طاس سحبي والحمد للإله بالبدء والدناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.